Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi syrah li sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan kesan sahih Muslim. Yang mana kita sampai tu pada bab yang ke-7. Sebenarnya buku dah bagi. Tapi tak di print lagi. Saya silap, saya lewat hantar muka depan. Jadi apa? Font hilang. Fon hilang, dilari lah kan. Jadi terpaksa ni balik. Jadi alhamdulillah dah bagi dah. So insyaAllah minggu depan. Baik. Baik. Ni kalau tu tak serah lagi, ni dah serah dah. Okay. Baik. Jadi hari tu kita sampai pada hadis apa, pada muka surat apa, pada tajuk atau bab yang ke-7 eh. Bab siwak inda kulli salatin. Bab bersugi, bersugi eh, atau bersiwak pada setiap solat. Pada setiap solat, wa tayammunu fit tahur, dan menggunakan kanan eh, mengkanankan, menggunakan yang kanan atau mulakan dengan yang kanan pada penyucian. Yang kita baca itu berkenaan dengan hadis 189-190 eh. Itu berkenaan dengan Nabi kata, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak aku menyusahkan umatku, la amartuhum bis siwak, la fi hadis ala ummati wa fi hadis ala mukminin. Kalau tidak aku menyukarkan kata orang beriman, aku pasti akan apa, aku pasti eh, la amartuhum, pasti aku perintahkan mereka bis siwak untuk bersugi. Inda kulli salatin, pada setiap solat. Yang cuma pada setiap solat tu kita bincangkanlah. Bahawa Rasulullah SAW masuk setiap solat tadi bukannya dalam masjid. Yang sering dibuat masyarakat kita ni suka dalam masjid. Dia rasakan itulah sunnah. Ini pasal yang kita bincangkan itu, perbuatan bersugi ni dia adalah sebenarnya apa, pembersihan diri. Pembersihan diri sama seperti perbuatan cabut bulu ketiak. Tak, saya sebut benda lain kan, orang tak faham. Ya, cabut bulu ketiak kan, bulu hidung dan sebagainya, gunting jonggang. Mana pembersihan diri, faham tak? Yang mana sepatutnya tak payah dibuat depan orang ramai. Kan macam orang yang cakap, kan ke gigi kita floss depan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana boleh kan? Pasal dari segi adabnya benda tadi tak dibuat depan khayat ramai. So memang Nabi SAW sendiri sebenarnya tidak ada sebarang hadis yang Nabi SAW buat. Cuma perkataan inda kulli salatin, pada setiap solat tu apa maksud dia? Okey, bahkan sebenarnya ini mufassar eh, lafaz ini difaktafsirkan dengan hadis yang lain yang menyatakan inda kulli wuduk, pada setiap wuduk. Maksudnya ketika berwuduk tadi, kita berkumur-kumur, ketika tu kita bersihkan mulut kita kalau boleh, atau sebelum wuduk ke. Maksudnya itu yang terbaik sebenarnya. Adapun perbuatan contoh macam bawa kayu sugi dalam masjid dan sebagainya yang dibuat zaman sekarang tu sebenarnya tak kena dengan perbuatan Nabi SAW. Meaning hadis kita faham. Tapi masalah sekarang ni cara praktikal, itu kena faham juga. Cara praktis tu kena faham juga. Yang dia kata apa, ada seorang akak tanya, dia kata Nabi sugi-sugi kemudian masuk poket, masuk kayu dalam poket. Tak ada. No such thing as hadis macam tu. Time-time lain dalam rumah ya. Betul tak bila orang tanya pada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan benda pertama Nabi buat dalam rumah adalah, Aisyah kata bisiwak. Dia mulakan dengan siwak. Maksudnya Nabi apa, sentiasa rutin Nabi jaga bau mulut. Bukan obses. Macam kita obses tak? Bukan obses pasal apa? Nabi yang sekarang sentiasa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu baginda jaga bau mulut baginda. Menjaga bau mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebat, bahkan kita baca hadis kita baca tu al-siwak, siwak tu matharatun lil fam, sebagai apa adalah apa penyucian untuk mulut, wa mardhatun lir rabb, keridhaan di sisi Tuhan. Kemudian kita masuk tajuk berkenaan apa? Cara kan? Cara adakah kena pakai kayu sugi apa lebih pahala ke kan kayu tu sendiri. Ya, kayu tu sendiri kan dia kata basah jelah, kenalah dengan meaning dia. Tengah dia kata dah kering tak guna pun. Bawa balik Malaysia kering dah. Kering. Dia ada kering, tak ada getah. Yang berguna getah dia. So tapi kita kata apa, kalau ni kata betul nak pakai, pakai huruf gigi pun okey. Tak ada masalah. Pasal dia punya matlamat dia adalah penyucian mulut. Barang pakai tak ada masalah. Yang kita terangkan itu bahawa masyarakat Melayu kita zaman dahulu pakai arang, mesti sebutlah, lepas tu lalang. Saya terang katakan lalang. Ada yang tak lalang? Akar lalang, bukan lalang tu macam kau serai macam serai kan, lalang batang dia je serai. Bila tarik bawah tu dia potong, lepas tu dia orang gigit belakang tu lah, daripada pangkal tu gosok macam tu. Bukannya ambil lalang tu gonyong mulut, memanglah luka mulut, faham tak?
kat pangkal tu macam batang, macam serai kan, kita pangkal tu kita ni. Kalau dia kata tu potong macam tu cara dia. Itu cara nak bersihkan mulut. Itu itu pulih hutan cerita. Ya. Yeah. Right words pada hadis, aku perintahkan bersiwak dengan bersugi. Eh, bersiwak atau sugi? Siwak, sugi tu bahasa Melayu. Tak ada dalam bahasa Arab. Siwak tu kata bahasa Arab yang kita Melayukan. Bersugi mana? Ya, dia adalah kalimah yang kita panggil apa? Digunakan apa dalam bahasa Melayu bukan bersugi. Sugi apa? Bersih gigi. Sugi. Sugi. Sucikan gigi. Ha, okey kot. Sucikan gigi, menyucikan gigi. Ha. Yang bahasa Melayu kita kan ada dia macam lah, macam lu wartel eh. Warung telefon. Eh, Malaysia. Ha, okey okey. Ha. Dia singkatan. Jarat Jawa Barat, betul? Tak tahu eh. Dia ada singkatan. Kalau sekiranya tidak aku sukarkan, susahkan kepada orang-orang yang beriman atau kepada umatku, ke atas umatku, pasti aku perintahkan mereka dengan bersiwak atau bersugi pada setiap solat. Ha, lafaz pada solat tu. Yang ada orang ambil literally, dia ambil time-time tu juga digosok. Mana time nak takbir tu? Lepas tu, kan? Lepas tu orang lain sujud macam, bahu apa ni? Kan? Itu tak boleh. Tak dibenarkan sepatutnya. Sebab kenapa kita bincangkan itu, benda ni agak bertentangan lah dengan amalan yang biasa dibuat oleh orang-orang Malaysia yang ikut tabligh, yang suka bersugi dekat-dekat dalam masjid. Alasan kerana sabda Nabi SAW. Yang kita kata benda tersebut, yang kita sebut, memang dia digalakkan, tapi bukan dengan cara macam tu sebenarnya. Okay? Bukan cara macam tu. Ya, pasal, ya. Kayu tu isaf tak penting, maknanya kalau dia kata kayu tu isaf, kayu yang dipanggil kayu sebagai kayu sugi tu, pokok dia. Ya. Ha, itu tak ditunjuk kan? Saya tunjukkan gambar dia. Pokok dia rupa macam ni. Ya. Mana pula? Dia bukan, dia macam rumpun tau. Alah lambatlah pula dia buka. Dia jap. View image jap. Rimbut dah, rimbut dia macam tu. Yang dipakai akar dia. Akar pokok tu. Padang pasir akak boleh tarik. Kat Malaysia tak ada jual pokok ni. Tak boleh tanam. Kalau akak tanam, contoh macam akak ambil kan. Ni pokok dia. Macam ni. Rendang tak? Rendang. Ah, macam tu. Dia macam gitu. So, jadi akar dia orang tarik akar tu dia pakai. Akar pokok tu. Tapi kan ada yang jual. Jual banyak tu originally kalau anda kata tak ada kapal terbang. Benda tu macam contoh zaman dahulu kan, berlayar di kapal, di lautan dan sebagainya 3 bulan. Agak-agak akar-akar sampai kat Malaysia, orang Malaysia tak ikut sunnah lah. Tapi kan Ustaz, saya rasa memang betul yang Nabi kata every waktu tu pakai yang original siwak tu because kayu tu is... Akak, kayu tu kalau sekiranya getah dia masih lagi ada. Kalau dah kering, kenapa ni? Kalau dah kering, tak guna. Macam kayu biasa je. Akak faham tak? Dia getah dia tadi ketika basah. Akak pergi umrah, beli kat depan masjid, ya basah lagi. Itu akar dia. Yang sekarang ni akak beli kat Malaysia, dah kering, kontang, tak ada benda nilai dah. Macam mana akak boleh kata sama? Tapi kan Ustaz memang betul. Bukan masalah bukan betul. Soalan sekarang ni tajuk dia, Nabi tak pernah kata alat. The Prophet himself doesn't say what alat you have to use. Nabi himself said that you have to... Ni perbuatan ni, perbuatan ni. Ni mulut. Tu panggil siwak. Faham tak? Cleaning your mouth is not about you cakap bahasa Inggeris pasal. Silap. Okey. Eh, dia siwak tu perbuatan tu. Dia macam memakan. Faham tak? Macam memakan. So ni dia macam ni. Ini panggil siwak. So macam dia gigit dulu benda berkenaan. Kerana itu yang paling mudah dia pakai. Itu paling mudah dipakai oleh mereka sebenarnya pokok ni. Nama akar tu apa? Arok. Alif amzah ra alif kaf. Tak ada sin pun. Tak ada siwak, tak ada pun. Okey. Audul arok. Okey. Kemudian orang-orang Afrika dia pakai mana tau? Dia pakai yang bahagian kan. Ah, macam inilah pokok dia macam ni. Kalau dia banyak rimbun dia hindu. Okey.
Rimbun dia, tapi bukan ni, yang dia pakai ranting. Dia pakai ranting. Orang apa macam apa macam Somalia, ranting ni keras gila. Tapi saya pelik orang boleh pakai. Wallahu a'lam. Tapi cerita dia kalau ikutkan Nabi lembutkan dahulu tu sebab kita gigit. Dia kan gonyoh, kayu tu kena keras kunyah, rosak gusi. Nabi sendiri macam Nabi macam Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam akhir hidup Rasulullah SAW, ketika baginda nak mati kan, sebelum wafatnya baginda SAW, baginda minta dia ni kan, kayu sugi tu Aisyah radhiyallahu anha gigitkan dahulu, sebut dalam hadis tu, gigitkan, lembutkan dahulu, kemudian Nabi gosok. Dan itulah benda terakhir yang Nabi SAW buat. Dan Aisyah kata, tak ada benda boleh mengembirakan aku adalah Allah Ta'ala cantumkan di antara air liur ya Rasulullah pada akhir hayat Rasulullah SAW. Jadi benda tu, jadi macam brush, it's like a brush sebenarnya. Jadi dia bukan masalah barang itu, masalah apa? Cak, benda itu, perbuatan itu. Sekarang dia kata kalau bagus benda berkenaan. Dan ada orang macam orang-orang apa India pakai clover, pakai apa? Apa cengkih. It's really quite better juga. Yang Nabi tak nak pakai. So faham tak? Dia pasal dia bukan means, dia bukan way, dia is the mean. Mana benda yang kita buat tadi. Faham tak? Pokok dia cintu. Pokok dia cintu. Apa yang itibak Rasul bukan habis tu pergi masjid naik unta lah. Nabi tak pernah pakai kereta, kita naik unta. Beli unta, akak unta, beli unta seekor duduk kat depan tu. Ni unta siapa ni? Unta akak. Akak kita ni. Macam tu pakai the way, not the way. Apa the way tak ada masalah. Kalau benda masalah itibak dan masalah, saya kata akidah, ibadah, akhlak lain. Ibadah dia actually literally ibadah yang khusus. Contoh macam berzikir kepada Allah Ta'ala. Contoh orang tu suka baca kunu Allah, tak ada masalah. Faham tak? Menyati Allah Ta'ala dengan apa? Allah Allah saja ke, la Allah ke dan sebagainya. Nabi sebut benda tertentu tapi para sahabat terbuka dan berdoa. Buat doa you want to apa praise Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala dengannya. Mintalah. Tak ada, pasal dia tak dirincangkan berkenaan dengan apa bentuk yang khusus. Faham tak? Dengan sebab itu kita kata apa benda macam ni kena perhatikan balik. Yang salah faham, pasal saya kata salah faham sebab apa? Sebab timbul tajuk pasal perbuatan membersihkan gigi tu adalah perbuatan sama seperti cabut bulu ketiak. Soalan, betul tak? Ketik kuku is the same sebenarnya. So sekarang ni bila akak kata okay, benda tu betul buat kan? Okay. Then auzubillah minas syaitan what do you apa kita nampak? Kita ustaz ni sewel ke? Kan? Faham tak? Pasal dia perbuatan membersihkan diri. It's not supposed to be done in front of people. Hatta ketik kuku kan? Kita ketik kuku depan suami kita ke? Okay lah. Depan mak mentua. Try buat. Buatlah buat tengok. Saya tengok. Buat depan tengok mak mentua. Ketik. Mak mentua pandang menantu aku ni. Kan? Faham tak? Jadi, macam ni pokok-pokok sini lah. Macam ni. Ni pokok dia. Dia rendang, dia rimbun-rimbun macam tu. Eh? Macam tu. Dia ni yang diorang. Tapi memang kalau dekat tempat diorang, kak boleh. Akar dia tu, masuk dalam. Jadi diorang kalau bakat tanam macam ni, diorang boleh tarik. Tanam kat tempat kita, mampus tak boleh tarik. Ubi pun kelang kabut nak menarik macam, kan? Cabut ubi tak lepas. Ini kan pula cabut akar tu punya dalam ke dalam tanah. So tak boleh, kecuali orang tanam atas pasir je. Tak pernah pakai mana getah tu. Ya memang dia ada banyak jenis belaka. Yang pedas, yang manis, yang masin. Ya, akar dia tadi tak tahulah macam mana. Allah tak jadikan subhanallah. Bau dia kuat sikit. Ada flavor kan tu. Tak ada, dia memang kalau yang pedas dia kuat sikit. Kita gosok tu dia kuat. Antiseptik. Allahu alam. Mungkin antiseptik dan sebagainya. Tapi yang datang kat Malaysia yang sekarang tu pun kalau kita pakai memang dia akan bagi lagi elok kondisi tu. Memang betul. So adalah benefit dia. So boleh tak kita macam kita niatkanlah nak ikut betul-betul lah cara. Sebab kalau ikut kan, kalau yang kalau nak ikut kan ustaz cakap kan 5 kali. Kalau 5 kali sehari gosok gigi menggunakan ubat gigi yang ada fluoride tu. Siapa jadi ham? Siapa selalu pakai fluoride? Yelah, taklah, tapi kebanyakan orang akan pakai macam tu. So tu dah jadi macam ham. Tak boleh pakai fluoride. Saya kata the means not the way, the matlamat bukan cara. Faham tak? Ada beza sekali ni. So macam akak nak berzikir kan dengan kereta. Nak pasang, contoh macam dengar Quran. Zaman dahulu zaman Nabi tak ada kaset, tak ada CD. So memang kita tak ada lah. Kan orang baca kita dengar. Takkan kena upah orang pula letak dalam kereta kita baca Quran. Auzubillah kat belakang tu. Siapa tu? Itu Quran saya. Faham tak? Zaman Nabi suka dengar Quran dengan bacaan orang tertentu. Kan para sahabat Nabi suruh. Zaman kita pakai set. So is it the means or the way? Cara kena faham juga. So belakang kata bensi macam tu, mesti kayu itu, memang yang Nabi buat tadi bagus, baik dan elok. Tapi yang Nabi tuntut dalam hadis kita baca ni bukan barang itu, perbuatan itu.
Faham tak? Perbuatan itu bukan barangnya. Macam pergi ke masjid sebagainya. Ya. Tapi dengan cara pakaian Nabi ke? Tak. Nabi tak suruh kata mesti jubah. Mesti serban. Pasal start dekat pakai macam ni je, dia timbul tajuk orang akan masukkan tajuk serban. Tak ada serban. Tak ada serban. Ustaz Hassan Taklim tak ada serban pun. Kan? Nabi serban. Tak masalah lah. Faham tak? Jadi konsep berkenaan dengan tajuk cara dan juga matlamat lain. Ini dah masalah apa? Masalah benda-benda yang ibadat umum. Kalau ibadat khusus, contoh macam solat. Cara, bentuk, waktu, kadar, kena ikut follow by the letter. Kena sebiji-sebiji. Adapun berkenaan dengan tajuk ini, tidak. Sebab kenapa kita bincangkan bila orang tu sibuk dengan kayu sugi kan? Gonyoh dekat mulut. Para ulama' menyatakan, bukan saya kata. Para ulama' menyatakan benda tu tak sepatutnya dibuat. Sebab Nabi tak pernah bersugi dalam masjid. Semua hadis yang datang Nabi sampai bersihkan mulut dalam rumah. Dalam rumah Nabi tak buat kat masjid. Atau depan khair ramai Nabi tak buat. Depan isteri dia, ya. Depan isteri dia, ya. Depan orang lain, tak. Itu orang tak tahu Nabi buat ke tidak. Tapi Nabi galak kan? Yes. Nabi suruh, ya. Bawa poket masuk poket, tak ada. Faham tak? Dia faham kan? Pernah faham tajuk tadi. Konsep apa yang kita pakai. Pasal kalau dia kata kita boleh dengan mouthwash, kan? Dia mouthwash lah. Anything yang membersihkan mulut kita. Kalau tak boleh pakai tu, pakai kain. Kain, ambil kain, gini. Instead of kita kata buat benda berkenaan. Matlamat dia adalah masalah pembersihan mulut. Bukan masalah kayu itu. Pasal zaman Nabi dahulu, kayu pun 3-4 jenis pakai. Bukan ini je. Bukan kayu itu sahaja yang dipakai oleh para sahabat Nabi SAW. Ada yang lain dipakai juga. So every time kita kata penggunaan kayu tadi, kita yang masyhur yang ini. Pasal banyak dan mudah. Pokok ni bersih, tak payah tanam pun dia tumbuh. Kat padang pasir, pokok ni tepi-tepi kan, kawasan yang ada air sikit, tak ada tak payah tanam pun dia akan tumbuh. Pokok liar sebenarnya. Pokok ni pokok liar asalnya. So bukan cultivate. Kenapa rumpa macam tu? Mana ada orang terpotong, kena trim. Tak payah trim pun, biar je lah tumbuh macam mana. Yang penting akar, dia akan ambil. So itu yang konsep sebenar. Macam di Yaman sebagainya. Di Saudi tu dia jual mahal. Itu kat Yaman tu bersin je. Dia buat bersin je sebatang macam tu kan. Potong dia potong nak ada panjang mana. Kita tak ambil panjang. Pasal 3-4 hari dia akan mula berkulat. Sebenarnya 3 hari kita tinggalkan air fungus kat situ. Bau pun bau macam bau kayu hapak. Kayu hapak lah. Terus pakai lah. Kalau kita biarkan lama. Kalau kita biarkan Malaysia macam tu juga keadaan dia. Jadi konsep sebenar tajuk dia benda tu kena segar. Kalau dia kata betul nak pakai lah. Kalau dia tidak, then baik pakai yang lain. Masa rupa je. Kalau masalah fluoride, carilah blogi tanpa fluoride. Kan? Itu ada cara dia. Jangan cari macam apa yang disahkan oleh doktor-doktor pergi-pergian di Malaysia. Apa? Oral-B eh? Apa ke Oral-B? Contohnya lah kan? Jadi tak timbul tajuk. Berus tadi tidak. Bahkan memang dalam gosok kayu tu, dia kita getah tu ada tu yang manfaat. Pasal ini pasal kes bertembung dengan tajuk perbuatan orang-orang kita di Malaysia ni yang ikut tabligh, pergi pakai dalam masjid, gonyo-gonyo-gonyo semayang. Pasal iddah kulis solat tadi, apa maksud dia? Pasal Nabi sendiri buat tak? So arahan Nabi macam mana kita nak faham? Tengok ya para sahabat. Tengok hadis yang lain. That's why bila kita nak faham dalil, bukan pakai satu hadis saja. Kita baca hadis tersebut dan kita baca juga apa? Hadis-hadis yang lain yang satu bab dengan dia. Kemudian kita bandingkan pengertian yang datang daripada hadis tersebut dengan yang lain. Itu cara kita faham dalil. Bukan kita faham literally. Literally macam tu tak? Faham dalil tadi dengan gabungkan. Macam contoh baca hadis-hadis yang datang berkenaan dengan apa wuduk. Pembatalan wuduk bukan dalam hadis tersebut, hadis lain tak. So kena gabungkan lah. So macam tu kan masalah faham tentang bersiwak ini. Perbuatan memusihkan mulut ni, apa cara dia? Kita kata dengan kayu ke dengan apa segala sesuatu, pakai. As long as you are cleaning your mouth. Tu je. Faham? Pasal kayu yang pakai tu dipanggil arok. Alif amzah, ro alif kaf. Kalau type dalam Google, keluar gambar tadi, type tu lah. Odul arok. Alif amzah, ro alif kaf. Yang Nabi SAW sebut bila mana Nabi SAW terangkan berkenaan dengan tajuk apa, jangan seorang tu zalimi saudara dia yang lain. Lepas tu apa, para sahabat kata, dia kata ya Rasulullah, kalau benda kecil sekalipun ke, Nabi kata hatta sebatang kayu tu, kayu arok tadi, kayu yang digunakan untuk bersihkan mulut tu, kalau itu kita zalimi pun Allah akan tuntut balik. Kalau itu sekalipun, oh no, pensi 30 sen takkan nak kena kot. Walau pensi 30 sen kata. Walau kayu sugi macam tu, murah, macam tak ada nilai. Tapi kalau kita zalimi orang, kita rampas hak orang, walau sebesar itu sekalipun nilai dia, tetap akan dituntut oleh Allah SWT. So Nabi sebut dalam hadis yang lain lafaz tentang kayu berkenaan. Tapi dari segi konsep yang lain, apa kayu sugi ni tadi, tidak mesti kayu sugi berkenaan. Boleh pakai apa saja
yang mudah untuk kita. Kalau dia kata macam pakai fluoride harmful, dia tak pakai yang fluoride. Pakai cek gigi, ubat gigi yang tanpa fluoride. Kalau tidak, ambil arang, tumbuk-tumbuk genyih. Kan pakai brus. Kan sekarang ada brus yang siap ada arang kan? Cakul punya tu. Beli yang tu. Boleh je. Okay. So it's not about the mean the way, it's the mean. Mana matlamat tadi? Matlamat dia pembersihan mulut, bukan berkenaan masalah cara pembersihan tadi. Faham? Kalau ustaz, tapi kalau guna kayu lagi bersih, naik lebih 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 lebih. So dia setiap manusia tadi keadaan masing-masing. Pasal dan kalau dia kata kayu sugi tak ada, tak boleh buat. Tak ada, tak timbul tajuk. It's not. Tak bukan. Sekarang ni saya ceritakan sekarang kalau orang tak dapat beli kayu tu. Pakcik-pakcik kat kampung dekat Ulu Tembeling. So dia nak pakai apa? Dia baca hadis Nabi tu, ustaz datang ajar. Kalau Rasulullah SAW. Ustaz datang ajar, kata Nabi kata membersihkan mulut sekian, benda sebut baca hadis Nabi ni. Dia pun macam, kayu sugi tak ada. Kayu tu tak boleh buatlah. Ada masalah macam mana? Kan kita faham tak? So jadi macam mana kita nak apply pada orang yang tak sampai? Kisah benda-benda kayu-kayu ni tadi. Kan? Orang tak sampai tak kita nak apply mesti pakai juga. Dan kayu tu dah kering. Dah kering kan? Dah siap kulit gonyoh lagi gigi. Mana boleh? Jadi konsep tu kena faham pasal ini bukan masalah barang. Kalau start kita kata barang mengiktibar Rasul tadi, masalah datang ke masjid, datang kelas Nabi dia apa? Naik ni bagal. Jenuh pula pergi cari. Mana bakar bagal baru? Bagal ni kahwin kuda dengan keledai tau. Kuda kahwin keledai dapat bagal. Dia kecil dari kuda, besar dari keledai, kecil daripada keledai, besar dari kecil dari kuda, besar dari keledai. Bagal. Tu orang panggil bagal-bagal tu kan? Itu bagal tu maksud dia itu binatang tu. Mule. Faham tak? Nabi ada mule. So kita tak ada mule. Tak ikut sunnah ke? Kan? Oh, ada motor je, tak ada mule. Mana boleh macam tu? Faham tak? So when you are using something, it's good for you. Okay, baguslah, buatlah. Tapi untuk menyatakan itu Nabi, itu yang Nabi lafazkan, tidak. Nabi tak lafazkan benda berkenaan. Anda jangan masuk kepada Nabi SAW benda Nabi tak lafazkan. Faham? Itu maksud saya. Maksudnya bila Nabi kata bersihkan mulut, bersihkan mulut. Jangan kata mesti dengan apa. Faham tak? Cleaning your mouth. Wash your mouth. Tapi dengan apa? Terpulang. Apa awak selesa? Saya selesa dengan batang serai. Buat. Kan? Batang serai. Gonyol tu batang serai. Mahal tu. Kan? Si hari keceh kan? Tak serius. It's really good. Sebenarnya elok. Ada juga. Kalau dia kata akan masuk benda tu, memang bagus juga. Adakah kalau kita ada benda tu yang ada getah tu, is it a better choice than... Yeah, better choice lah. Better choice lah. Tapi masalah sekarang benda tak ada. It's a better choice lah. Tapi bukanlah itu matlamat dia. It's not the... Kalau kita happen di Mekah ambil lah. Kan? Tapi ada perlu gigi macam cakap pada orang yang perlu gigi, you tak ikut sunnah, masalah lah. Perbuatan sebenar membersihkan mulut. You are not saying to others yang tak pakai kayu sugi, kayu arok tadi, tak boleh kata pada dia yang dia tak ikut sunnah. Pasal sunnah dia adalah pembersihan mulut. Sunnah dia bukan dengan barang tu. Faham tak? Apatah lagi dalam masjid tengah orang nak mula takbir, ginye, Allahu Akbar. Salah lagi. Double salah. Sebab kenapa kita kata perbuatan? Pasal benda ni, masalah perbuatan tadi, dibuat khair ramai, contohlah pembersihan diri. Ketip kuku, tak buat depan orang. Cabut bulu ketiak, tak depan orang. Masuk juga apa? Bersihkan mulut tadi. It's not supposed to be in front of others. Depan keluarga kita betul lah. Potong kuku betul lah, tak ada masalah. Tapi depan tetamu. Kan? No manners lah. Kurang sikit kurang adab sebenarnya. Kalau orang tu kata, tapi Nabi ajar. Nabi tak ajar macam tu. Kalau orang kata, Nabi sunnah Nabi. Nabi tak ajar macam tu. Nabi buat depan isteri dia, yes. Isteri dia tolong gigit kan, yes. Tapi untuk kata, Nabi ajar kena dalam masjid sebelum takbir, Allah, sebelum takbir tu. Allahu Akbar. Salah. Sebab ini bukan pembersihan diri yang patut dibuat depan orang ramai. Faham tu je? Pasal dia adalah kan yourself apa panggil apa? Self apa pembersihan kan, perapian diri, tak dibuat depan orang ramai. Cabut hidung kan. Kan? Tak boleh kan? That's the same thing as you don't do it in front of people. Kan ketika wuduk mungkin. Sambil wuduk, yes. Tapi kalau kita tengah orang ramai tak kena. I don't know. Ini saya cakap sini pasal para ulama cakap sini.
Yang pasal dia kata bukan lagi apa pernah orang ramai bukan sekian. Ni dengar orang tabligh marah ni. Kan? Pasal masalah penjelasan hadis itu. Kita kan masalah berkenaan tadi. Hadis tu jelas sebenarnya. Dia kata supaya bahawa benda berkenaan macam ni dan Nabi tak pernah buat depan orang ramai. Tak ada satu hadis pun Nabi buat depan orang ramai. Kan rumah-rumah mulut depan makan yes. Depan orang ramai Nabi tak buat. Masuk rumah yes Nabi buat. Tok Aisyah kata benda pertama Nabi buat ketika masuk rumah adalah apa? Siwak. Dia usirkan mulut dia. Dia jaga pembersihan diri dia. Benda rumah the first thing dia buat adalah benda berkenaan. Itu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis nombor 191. 190. Okey, baik, sambung hari ni. Okey, dan dia kata wan an Huzaifah, daripada Huzaifah. Qala, berkata Huzaifah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallam, idza qama li tahajjada, idza qama li tahajjada, bila baginda bangun untuk bertahajud. Bertahajud ni maksud dia buat ibadat di tengah malam, tinggalkan tidur, tinggalkan tidur, dan juga berterusanlah, berterusan apa, berterusan untuk beribadat, berzikir dan baca atau solat malam. Okey, solat malam. Kerana benda ni kenapa tahajud tadi? Allah Taala firman dalam Quran dan surah Al-Isra ayat 79. Al-Isra 79 Allah Taala nyatakan wa minal laili, dan daripada waktu malam itu fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan minat wa minal lain pada waktu malam tu fatahajjad, maka tahajjad. Tahajjad tu maksudnya tahajjud lah. Tahajjud lah maksudnya apa? Tinggalkanlah perbaringan. Tinggallah perbaringan. Berlain lah benda, macam qiyam lah. Qiyam, macam qiyam Ramadan tu maksudnya orang tu tak tidur, dia terus buat ibadat. Itu panggil qiyam. Tahajjud ni maksudnya orang tu tidur dahulu kemudian bangun, panggil tahajjud. So ini ibadat orang tu buat lepas daripada bangun tidur, dia panggil tahajjud. Kalau sekiranya dia buat sebelum tu, panggil qiyam. Sebelum tidur tu, dia sepanjang isyak dia buat apa ibadat dia buat, baca Quran ke, berzikir ke, istighfar ke, apa sekalipun, solat sunat ke dan sebagainya, maka dia akan apa? Dia akan dipanggil qiyam. Dan dia memang kita pembacaan Al-Quran yang paling baik adalah dalam solat. Dalam solat. Sebab Nabi SAW akan bangun membaca Al-Quran dalam solat. Itu masa kita tahu macam membaca Quran macam ni dengan dalam solat. Dalam solat lebih baik. Lebih bagus dan lebih elok. So better semayang lah. Ha, solat semayang. Kadang kita orang tak semayang, dia berdoa, beristighfar saja. Boleh. Tak ada masalah. Dia panggil tahajud juga. Pasal apa? Meninggalkan perbaringan. Tapi dah penggunaan lafaz tadi tahajjud dah. Pasal hujud, hajim waudal, maksud dia tidur. Sleeping. Tahajjud dah, maksud dia meninggalkan tidur. Macam janabah, bersebelah kan? Janabah, janib, sebelah. Tajannabah, menjauhi. Menjauhi, mendekat. Jauh, menjauhkan diri daripada mendekat seseorang, dipanggil tajannabah. Okay? Kalau janibah maksud dia duduk sebelah. To sit to each other. Tapi tajannabah macam tu. Hujud, hajadah, tidur. Tahajjadah, tinggalkan tidur. Maksud asal dia. Tapi dah digunakan secara meluas penggunaan dia kepada meaning of solat khas. Yang dibuat selepas daripada bangun tidur. Tapi sebenarnya bukan solat khas pun. Solat sunat yang dibuat lepas bangun tidur. Dia tak ada niat khas. Banyak-banyak berlaku dalam masyarakat kita ni, dia sibuk semayang tahajud ni niat apa? Macam surah apa? Macam mana tu bila Aisyah kata Rasulullah tak pernah lebih 11 rakaat dalam Ramadan atau luar Ramadan, solat yang samalah, the same solat. The same solat yang 11 rakaat itu adalah the same solat yang Nabi buat ketika Ramadan. Yang mana kita kata cuma-cuma kita kata Ramadan tadi pasal orang tak boleh baca banyak, maka dibanyakkanlah jumlah rakaat. Jika tak boleh banyakkan jumlah rakaat, maka semayang 8 rakaat dah madai. Kalau tidak 2 rakaat, kalau tidak 3 rakaat pun cukup dah. Cukup dah. Ha? Kena satukan witir lah. Witir tak boleh satu rakaat saja, tak. Nabi tak pernah sembahyang satu saja, tak ada. Nabi sembahyang satu bersama dua, bersama empat, bersama yang lain. Nabi tak pernah sembahyang apa satu saja. Only one rakaat, no. Bersama sunat yang lain, yes. Tapi boleh kalau lambat dua rakaat, ambil tu witir satu. Ayolah. Dua rakaat boleh satu dikira. Dah habis, bertidur lah. Kalau ataupun dah jaga tu, itu saja. Tidur balik, tak ada masalah. Pasal orang terbangun solat, tidur balik. Bagus. Itu Nabi SAW ajar. Bukannya kita kata mesti bangun. Cekik mata. Kan letak limau ke supaya pedih mata. Tak ada. Kan? Tak ada. Kan kita kata, ya. Yeah. So, maknanya lepas isyak, kita buat dua rakaat awatib tu. Isyak, kita tutup dengan satu. Haa, waktu tidur? Boleh? Tutup dengan satu. Tutup dengan satu lah. Witir tu turun untuk. Dan kita buat tiga. Tiga ke terus boleh? Kalau kita buat stand alone satu witir, tak boleh? Tak ada. Tak pernah wujud. Not ever. Tak pernah Nabi buat saja, just stand alone kan, saja-saja satu rakaat je. Mana satu rakaat je, tak ada.
bergabung satu tadi dengan dua atau empat atau lapan atau atau berapa banyaklah. Yes. Faham? Solat sunat satu rakaat. Witir lah tu. Witir tu maksud dia ganjil. Tak maksud kalau yang bangun malam. Solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dua. Witir tadi satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak sebut witir. Tak sebut kata sahaja kusman solat witir. Tak. Sebut sahaja kusman sunat satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Tiga rakaat kerana Allah Ta'ala. Itulah dikira sebagai witir. Pasal jumlah witir tu maksud dia ganjil. Odd. Even. Even. Odd. Odd. Ha, odd. Ha, ganjil. Ni kena pakai. Semua benda keluar. Ya, Kak? Ha, benda? Terpulang. Ini saya beritahu apa yang sunnah. Okay? Yang sunnahnya tak sebut pun. Bahkan sebutan. Sebut tak sebut pun. Pasal perkataan nama witir tadi bukan nama witir. Itu nama khas. Dia solat sunat yang bilangan ganjil. Maksud dia. Solat sunat witir. Maksud dia. Solat sunat bilangan ganjil. Maksud asal dia. Bila kata solat sunat tahajud, maksudnya solat sunat yang dibuat lepas bangun tidur. Faham? Bangun tidur, kita tidur, kita bangun. Eh, solat sunat panggil solat sunat tahajud. Bukan terkejut. Solat sunat terkejut kan? Bukan tak, saya sebut pun. Just say, sahaja aku punya sunat, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Habis cerita. Semayang terus. Sama lah untuk patung. Ya, sama. Zuhur asar dia memang solat itu solat khas. Solat sunat tak ada nama khas. Sebab kenapa bila kita belajar tentang macam makan yang tadi ni, macam dalam apa dalam apa kita imam penjelasan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, beliau katakan bahawa solat sunat ni tak perlukan niat khas. Buku macam tu. Tapi hadis tak ada. Buku betul. Buku macam-macam benda ada. Macam semalam ada apa sahabat saya hantar? Solat sunat, mudah keluar roh. Mudahkan keluar roh. Supaya roh mudah keluar. Kawan saya hantar sekejap eh. Ada. Mudah nak mati? Okey, sekejap. Macam mana nak hantar? Sekejap. Boleh, saya hantar sekejap. Sekejap. Dia pasal apa? Ya, apa benda? Ustaz tu cakap. Mana tu masalah ustaz tu cakap? Saya masalah ustaz cakap. Ya, dia kalau ada kata yang ada berwaktu, waktu yang digalakkan, kita tahulah kita sembahyang apa. Kalau kita cakap sunat berwaktu, tak ada yang buka agama ke mana ni mutlak lah. Okay. Kejap. Duha tu time waktu dia. Kalau niat duha, tapi time lain pun kita kalau kita ganti, kita tahu kita tinggal apalah. Kejap. Ya, saya. Sembahyang sunat dua rakaat kepada Allah Taala, empat rakaat kepada Allah Taala. Itu maksud dia. Oh, dia bercakap dah. Kenapa? Apa dia cakap? Sekejap. Tak boleh tunjuk. Ni air. Subhanallah bihamdih. Subhanallah al-azim. Apa hal? Nak jadi ustaz-ustazah belakang eh? Jadi ni. La ilaha illallah syarikalah. Kenapa bercakap kat belakang? La ilaha illallah syarikalah. Kenapa? Tak ada, saya tengok tu. Saya pandang depan juga. Tapi tak tengok, tak ada. Ustaz tak apa bercakap, orang lain tak boleh cakap. Dengar sini, adalah pula. Hilang, okay, tak apa. Nanti kemudian saya hantar. Saya tunjuk kemudian. Jadi dia kata macam kat sini kan, dia, yang saya, kawan saya hantar semalam. Dia kata apa, solat sunat memudahkan roh keluar. Selepas mendirikan solat fardu maghrib pada malam Jumaat, maka disunatkan solat sunat dua rakaat agar roh mudah keluar dari seluruh jasad apabila kita tiba masanya. Lafaz niat usolli sunnata tashilil mauti. Saja aku semayang sunat memudahkan mati. Rakaat ini dua rakaat. Lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Seriously? Kalau akak kata macam buku ada, ni buku ada. Bukan setakat ni, macam-macam buku ada. Faham tak? It's not supposed to be like that. Because anything you want to teach people kan, ajar orang, mesti ada dalil. Dah apa dalil dia? So tak ada dalil, tak pakailah. Even though kita kata ustaz sekali pun ajar. Faham tak? So konsep dia sekarang ni, apa-apa solat sunat,
solat sunat eh. Macam Imam Nawawi katakan dalam Rawatul Talibin eh, dalam kitab Rawatul Talibin beliau, solat sunat tidak ada niat khas. Itu yang yang rajih dia. So kenapa kita kata tak ada niat? Maksudnya kita sembahyang sunat. Kebetulan bangun tidur dipanggil tahajud. Kalau lepas isyak kita solat sunat kerana Allah Taala bangun dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dipanggil qiyam. Tu qiyam Ramadan, tu panggil qiyam Ramadan sebab apa? Start daripada isyak. Kalau kita tidur dulu kita bangun, dia panggil tahajud lah. Kalau kita datukan ketika lepas matahari naik, panggil duha. Kalau kita bangun apa laksanakan lepas zuhur, dipanggil sebagai sunat lepas zuhur. Faham tak? Dia jadi bukan nama khas. Tak ada nama khas. You don't have to say nama khas. Sebab sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak payah saya sebut lah. Pasal nak duduk, aku nak duduk ni. Kan nafas dia, nak duduk tapi tak boleh duduk. Pasal Nabi kata, jangan duduk sehingga kamu solat dua rakaat. Then you say, saja kau sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Yeah. Yang sebut yang saja sembahyang sunat tu, yang tu kena ke tak payah? Tak sebut tak payah, sembahyang dalam hati lah. Dalam hati nak lafaz, kena ke tak? Tak, taklah penuh. Tapi kalau anda kata takut, takut angkat-angkat takbir, tak tahu berdua apa, tengah marah anak, wuuu itu, kata Allahu Akbar. Lepas tu macam, dah lepas-lepas tak angkat takbir, baru macam, aku sembahyang apa, ha? Ah, tak nak jadi macam tu, tak nak jadi macam tu, then you have to clear your mind. Well, nak angkat takbir tadi, aku nak buat apa ni? Ha, then, tak apa, tanya diri dan buat. It's okay for you to do something like that. Tapi untuk kita kata contoh macam kes apa, mesti lafaz kan? Tak, tak wajib. Tapi membantu hati. Yang mazhab Syafi'i sebenarnya itu. Membantu hati dengan melafazkan dalam bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab. Maksudnya orang Arab, orang Arab lah. Bahasa Arab lah. Bahasa Melayu bercakap, usalli fadha maghribi salasa raka'ati lima minit ta'ala. Lepas tu, Allah, tengah-tengah Allah tu dia masukkan terjemahan. Salah lah. Pasal dalam itu saya pernah hujah ada seorang pakcik tu. Dia sibuk nak kata kena kan. Saya kata, ketika Fatihah, mulut Fatihah, badan Fatihah, badan diam, hati pun Fatihah sama. Betul? Seiring dengan apa kita lafaz. Okey. Ketika rukuk, Allahu Akbar rukuk, badan kita rukuk, mulut kita melafazkan tasbih rukuk, dan hati kita rukuk sama. Betul? Sujud macam tu juga. Kenapa time takbir mulut kata Allahu Akbar, tangan Allahu Akbar, hati usalli saja ke sembah maghrib tiga rakaat. Kenapa? Hati kita saja ke sembah maghrib tiga rakaat ke imam kepada Allah. Kenapa macam tu? Kan salah. Mulut kita Allahu Akbar, tangan kita Allahu Akbar, hati kita kena Allah Maha Besar. Mana boleh letak benda lain macam tu? So the word yang macam lafaz saja ke sembah maghrib tu disebut sebelum daripada takbir. Jangan masuk dalam takbir. Masuk dalam takbir dia tak guna. Tak ada means takbir itu berkenaan. Faham tak? Dalam hati pun sebut. Dalam tubuh, kan? Tak boleh pasal mulut cakap Allahu Akbar. Hati kena Allahu Akbar. Tangan Allahu Akbar. Oh, betul. Ini mulut Allahu Akbar. Tangan Allahu Akbar. Hati saja aku sembahyang sunat. Berukat. Mana boleh macam tu? Kan tak ada meaning lah takbir tadi. That's why lafaz tadi kalau betul dalam mazhab Syafi'i pun kata galakkan lafaz untuk bantu hati. Means that bila orang tu nak semayang sebelum angkat takbir, dia kata dengan diri dia, saja aku semayang fardu maghrib. Hati dia akan ikut. Hati dia akan ikut. Saja aku semayang fardu maghrib tiga rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Memang hati takkan lari lah. Tengah kata dia cakap usalli fardu maghribi, kepala dia ingat dah basikal tadi kunci ke tidak. Kunci-kunci. Kereta kunci tak. Pagar tadi alam pasang tak. Dia sibuk dengan benda tu. Last kali dia angkat takbir kosong. Lepas tu dalam takbir bukan Allahu Akbar. Saja kena angkat maghrib tu kerana Allah Ta'ala. Salah lah. Faham tak? So konsep dia macam tu. So sebab kenapa tahajud tu itu meaning sebenar dia. Okay? Tahajud ni apa dan dikatakan tahajud ni masuk qom, qoma. Dan ada tahajud masuk nama. Ada maksud tahajud ni tidur. Ada kata maksud tahajud ni adalah bangun. Bangun atau tidur. Tapi yang kita lah dia meninggalkan tidur. Meninggalkan tempat tidur. Itu maksud asal dia. So solat sunat lepas tidur, bangun tidur, laksanakan. Ya. Kalau misalnya simak taubat. Taubat pun tak ada, tak wujud. Istikharah ustaz. Istikharah pun sunat-sunat kan dalam hadis istikharah. Apa lafaz datang? Farka rak'atain ghairal faridah. Solat dua rakaat selain fardu. Nabi kata solatlah dua rakaat selain fardu. Doa tu Nabi ajar. Dan para sahabat kata Nabi ajar kami istikharah buat pemilihan. Sebenarnya Nabi ajar kami kan satu surah dari solat. Tapi bila kita baca hadis berkenaan, yang diajarkan tadi adalah doa itu. Bukannya niat berkenaan, bukan solat tu baca apa. Ajar aku solat istikharah.
Okey, habis. Okey. Mana solat tadi? Solat istikharah tak wujud. Contohnya orang tu nak baca doa istikharah tadi lepas solat sunat, lepas zuhur. Kan? Selain fardu, maksudnya jangan lepas solat fardu. Tu je. Ghairul fardhu. Dalam lafaz hadis Nabi kata barang siapa ada kerunsingan pada apa? Sebab kerunsingan sebagainya, maka solat dua rakaat selain fardu. Kemudian sebutlah, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika, ya Allah kami mohon pilihan kau dengan kekuasaan kau. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Engkau tahu aku tak tahu. Engkau berkuasa, aku berkuasa, aku tak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau mengetahui, aku tak mengetahui. Wa anta 'alamul ghuyub, engkau mengetahui segala perkara ghaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah sekiranya perkara ini baik untuk aku, untuk agamaku dan ni. Maksudnya doa itu yang Nabi ajar macam surah Quran. Bukannya solat itu. Solat itu Nabi kata buatlah lepas solat selain fardu. Itu je. Boleh buat lepas tu. Bacalah doa berkenaan lepas solat, solat lepas zuhur ke, lepas maghrib ke, lepas isyak ke, tak payah tunggu tengah malam. Dan orang kita pula sebenarnya dan istikharah tadi pada semua keadaan. Contoh macam ketika dia nak beli baju. Para sahabat Nabi, tali kasut putus. Putus tali kasut. Putus tali kasut. Putus tali kasut. Nah, eh tengok sekali lah. Putus tali kasut, saya malam lepas ni. Putus tali kasut, diorang nak beli tali kasut. Kedai A ke kedai B? Diorang akan solat sunat dua rakaat, dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas solat tu diorang akan doa. Mereka dua orang beli. Either one dia beli, diorang tak kisah. Pasal dia anggap itu pilihan Allah Ta'ala. Bukan tunggu mimpi dulu. Dalam tidur kan, lepas semayang tu, tidur dulu. Orang kita kan nak tidur dulu. Nampak mimpi petanda-tanda. Tak. Kalau dia kata benda tu elok-elok lah, memang pilihan Allah Ta'ala. Kalau patut putus lagi-lagi pun Allah Ta'ala punya urusan. Tapi kita tetap perbuatan para sahabat tadi, tali kasut putus pun orang buat istikharah. Bukan tunggu nak kahwin. Orang kita tunggu nak kahwin barulah istikharah. Kan jijik-jijik hai mata, manakah satu ya Allah aku nak kan? Macam ni. Untuk kahwin dia tidak. Ha? Kita boleh doa istikharah tu bila lepas any... Ya, saya ulang sekali lagi. Lepas... Saya rasa ulang terang lah kan. Lepas any solat sunat. Any solat sunat. Subhanallah bihamdih. Any solat sunat. Yang Nabi kata, solat dua rakaat selain fardu. Masa dia tak ada kait masalah. Kena ulang macam mana? Kena face. saya dah confirm macam lain. Saya kata, rasa jelas dah. Dia pun tanya. Ustaz, tindakan lepas istikharah tu. Macam kita tak tahu nak buat apa kan. So lepas dah doa tu, buat je lah. Continue. Continue lah mana satu kita nak buat. Tak ada masalah. Kalau rasa tak ni pasal doa. Dan doa istikharah tu dia kata apa? Ya Allah sekiranya pengen urusan ini, kalau kau tahu urusan ini baik untuk aku, untuk agama aku, untuk apa dunia aku dan akhirat aku, maka mudahkanlah ia untukku dan mudahkanlah aku untuknya. Dan kalau sekiranya benda ni, urusan benda ni tak elok untuk aku, tak elok untuk agama aku, tak elok untuk dunia aku, akhirat aku, maka jauhkanlah ia dari aku. Jauhlah aku daripadanya. Ini permintaan kita kepada Allah Ta'ala. So kadang-kadang kita nak pergi-pergi, pak kena langgar kereta. Maksudnya, tak dibenarkan lah. Untuk satu benda, satu sekali lah. Macam dah terkena, macam susah sikit. Tak ada sekolah dah. Tak ada apa-apa, tak ada masalah, try. Okay? Kadang-kadang bukan rezeki kita. Masak nasi, hangit. Masak nasi, cicak terjun. Maksudnya, rezeki anda pada hari perkenaan, bukanlah nasi. Tahu macam mana? Kan? Macam ni. Amir rezeki kita hari tu. Itu contoh dia. Maksudnya, you do the thing. Kalau ada burden, ada penghalang sebagainya, jalan juga. Kalau nak jalan, jalan. Tak ada masalah. Tapi orang tak sekat, takkan ada. Pergi-pergi, dah tak ada dah. Kalau kita kata nak beli barang tu kan, nak beli sangat. Isukarah. Pergi, barang tak ada. Out of stock. Kan? Nak buat apa kalau out of stock? Tak perlu ke telefilet merah. Merah tiga kali ni tak bagus pergi ni. Tak. It's not something like that. Maksudnya tunggu lampu telefilet merah baru dah maksud dia benda tak elok. Tak. Kalau hijau, maksud dia Allah Ta'ala suka. Tak. Faham tak? Maksudnya kita minta Allah Ta'ala buat pilihan untuk kita. Kalau elok, mudahkanlah. Kalau tak elok, jauhkanlah. Itu permintaan kita sebenarnya. Siapa kata? Ngarut je. Tak, saya kata tali kasut. Para sahabat nak beli tali kasut buat istikharah. Kita ni buat kahwin buat istikharah. Betul tak? Benda kecil pun orang buat. Kita ni bukan, kita tunggu benda besar. Benda kalau berkaitan kahwin, kerja pun nak buat. Siapa suruh mimpi? Who said for you to get the mimpi? You don't have to give the mimpi. Kau tak nak susah, kau tak susahkan. Tanpa mimpi pun, barang tu habis. Kita duduk macam nak beli, semayang dulu kat, pergi-pergi, barang dah habis. Maksud dia, tak adalah. Kau tak sekatlah benda tu. Tak ada kalau kita buat effort nak juga. Kita lu try effort kita. Tapi kau tak nak jauh, makbulkan doa kita, dia jauhkan. Dia jangan jauhkan.
Walaupun hati kita kata sayang, sayang, suka, suka nak beli, nak nak kahwin kan. Nak juga dengan orang tu. Tapi yang dia kata Allah nak jadi tak elok, tak elok lah. Tak ada berat, berat tak timbul tajuk. Berat pergilah. Tapi masalah kalau dia kata Allah Ta'ala tak bagi, tak bagilah. Pasal kita minta Allah Ta'ala pilihkan bagi kita. Kalau benda tu elok, mudahkan. Sampai berjaya lah. Sampai kadang kata Ta'ala tak elok, susahkan, jauhkan. Itu je. Apa, beg tangan? Ha? Tak kisahlah. Anything lah. Follow your heart. Follow your heart. Istafti qalbak eh. Minta fatwa hati kamu. Tak. Macam ni, benda macam ni kita kata para sahabat Nabi. Solat tadi tidak solat khas. Solat tahajud macam tu juga. Dia bukan solat khas dipanggil. Solat itu apa ibadat anda buat lepas bangun tidur. Tengah malam dipanggil tahajud. Apa-apa ibadat anda buat lepas isyak sebelum tidur. Dipanggil sebagai qiyam. Apa ibadat atau solat anda buat ketika duha. Kita, solat duha lah. So the solat itself dinamakan bersempena timing dia. Bukan bersempena dengan namanya. Berbeza macam solat gerhana. Solat gerhana dia ada cara dia. Rukuk dua kali setiap rakaat. Biasa kita rukuk sekali saja kan. Dan solat gerhana anda kena rukuk dua kali. Semua so, nampak tak? Jadi Nabi ajar cara, bentuk. Maka itu ada jadi solat khas. Bila Nabi tak ajar bentuk, cara dan rupa tertentu, anda tak boleh kata dia solat khas. Bahkan anda cuma kata dia sepanjang sunat, waktu dia yang anda pilih. Solat sunat hari raya, Nabi ajar ada takbir lebih daripada biasa. Faham tak? So, itu konteks sebenar. So, tahajud ini sering salah faham. Orang ramai ada sepanjang tahajud sebab apa? Tak ada niat pun ada. Saya kata solat, betul. Ada orang kadang-kadang tak bertaubat sebab tak erti solat, niat solat taubat. Aku tak erti nak taubat lah. Pasal apa? Solat taubat punya sunat, taubat tu aku tak erti niat dia. Apa bendanya? Kan? Menangguh-nangguhkan, tangguh-tangguh. Dan sekali orang tak erti buat. Nak ibadat payahnya. Cuba kata-kata balik pada asal ajaran Nabi. Pada setiap kali solat tadi, solat sunat. Kerana Allah Ta'ala. Kan mudah. Every time nak bangun, solat sunat dua kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini kira malam, bangun-bangun, dah wuduk semua eh. Sunat dua kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan arahan Nabi baca apa yang mudah untuk kamu dari Quran. Apa yang mudah. Bahkan arahan Allah Ta'ala dalam Quran. Dalam surah Al-Muzammil, faqra ma tayassara lakam minal Quran. Bacalah apa mudah untuk kau daripada Al-Quran. Mana tak disuruh baca paling payah. Kalau anda hafal panjang, panjanglah. Tapi kuruh Allah je hafal. Dan kuruh Allah sajalah. Nampak tak mudahnya agama Islam ni? Datang kita pergi complicated kan? Kena baca ayat sekian, surah sekian, surah sekian. Siapa kita? Nabi tak pernah ajar macam tu. Bacaan khas. Tak ada. Alhamdulillah Nabi tak ajar. Alhamdulillah. Solat tasbih dipercanggahkan berkenaan hukum dia. Bahkan hadis tu punya matan pun ada tajuk. Kalau akak pernah buat seumur hidup, tak payah buat dah. Betul tak? If it been said dalam hadis tu punya matan yang dipercanggahkan. Ada kata ini, ada kata dhaif. Imam Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan dia hasan. Hadis tu hasan. Mana diterima untuk penghujahan. Tapi kalau kita baca balik dari konteks pelaksanaan dia tidak menjadi benda kewajipan. Bahkan tak digalakkan seperti mana yang lain. Bahkan dia lebih kuat lagi untuk dilaksanakan. Orang sibuk semua solat tasbih, solat rawatib tak buat. Yang Nabi kata, yang hadis sahih, Nabi kata man salla sinta rakatain isna rakatain isna ashar rakatan fi yawmin wa laylah. Siapa semayang 12 rakaat sehari semalam yang mengiringi solat fardu tu, 2 rakaat sebelum subuh kan, 4 rakaat sebelum zuhur, atau dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sebelum asar, ada kata tak ada, ada kata tak ada. Kemudian maghrib, dua rakaat atau selepas isyak, selepas yang mana jumlah dia 12 rakaat, yang ada percanggahan lah jumlah di mana duduk dia. Anyway, dibina untuk di rumah, di syurga nanti. Tak buat yang ni, sibuk buat yang tu, kenapa? Yang sahih tinggalkan, yang kita dipercanggahkan kita sibuk nak buat. Pasal wali-wali buat. Kita macam wali-wali buat dengan lu, tok kenali buat benda ni, tok ni. Kita sibuk nak buat kerana orang buat. Bukan sebab Nabi ajar. If actually kalau ikut arahan, yang ini lagi power. Lebih tinggi nilai dia, yang itu rawatib tadi, lebih tinggi nilai. Yang kita perasan tak orang tak buat bila berada di rumah. Buat ketika di? Faham tak? Kadang-kadang kita rasa sedih, diri kita sendiri kadang-kadang. Engkau orang lah, ustaz pun sama. Tak, maksudnya kadang-kadang kita pun culas. Tak buat benda berkenaan. Sedangkan kita kata, ini lebih kuat. So kenapa sibuk benda yang ada dipercanggahkan, tinggalkan paling kuat. You dapat jaminan, bina rumah di syurga. Macam ada beli dah tanah kat syurga. Sibuk beli tanah dekat sini, buat kebun, tanah sini beli, buat banglo. Soalan, dah buat beli tanah kat syurga belum? Ada cara ke ustaz? Ya, ada cara, Nabi ajar. Bina bukan setakat tanah.
rumah di syurga. Rumah dibina Ta'ala untuk kita di syurga. Jaminan dia, buatlah benda tadi. Tapi orang tinggal, faham tak? Sibuk cari yang doa-doa yang tak ni. Yang ini, yang asas, ditinggalkan. Sayang, kesian. Kesian, eh? Ya. Yeah. Ustaz, maksudnya kita bolehlah gabung dua rakaat itu. Itulah rawatib, itulah hajat, itulah solat sunat. Apa saja? Itu saja. Pasal sebenarnya solat dua rakaat kerana Ta'ala. Pasal doa lepas itu, anda open. Contohnya, lepas main dua rakaat, lepas tu macam, aku nak, inilah minta benda sekian. Minta lah. Solat dua rakaat tadi. Macam contoh macam yang berlaku. Okay, solat sunat ni, sunat. Contoh macam orang tu masuk masjid. Kemudian dah azan zuhur. Dia boleh solat dua rakaat saja dan dia ada dua benda kat situ. Dua rakaat sebelum zuhur. Dan juga apa? Jangan duduk selagi tak solat. Yang dipanggil solat tahiyatul masjid kan? Mana selagi tak solat, tak duduk. Dia solat dulu baru duduk. Dia dapat dua-dua sekali. Dia tak ada problem kat situ. Jangan pula gunakan hujah ini untuk pakai puasa fardu gabung dengan puasa sunat. Tak boleh pula. Nanti kan solat duha, solat subuh waktu duha dapat pahala dua sekali. Tangguh teruslah. Berapa sampai subuh hari ni? 9. Dua bang. Dua pahala bang. Subuh dapat, duha dapat. Allahu akbar. Mana boleh macam tu? Faham tak? Ha, macam tu keadaan dia. So benda fardu fardu, sunat sunat. Tapi yang sunat tadi rasa tak ada niat khas. Doesn't have niat khas. Ya. Yep. Dah azan, dah azan, dah azan. Ke Allahu Akbar, ke Allahu Akbar, ke semain sunat juga. Tak ada. Okey. Azan. Dah solat dah. Dah azan, masuk zuhur, kita masuk masjid, semain sunat. Bukan, semain sunat dua rakaat dah cukup dah. Tak payah niat, dah cukup dah. Dua sekali lepas. Pasal tahiyatul masjid tadi, nama dia kan solat khas. Dia kata jangan duduk selagi tak solat dua rakaat. Then you have already solat dua rakaat. Can you sit? Yes, you can sit. Cakap English lagi. Itu masalah tu. Okay. Dah azan ataupun tengah. La ilaha illallah. Tengah azan kan kita kata tak ada timbul tajuk. Saya kata lepas azan. Jangan tambahkan ayat saya. Ayat saya kata lepas azan kan. Saya tak kata tengah azan. Saya sebut tengah azan ke? Tak kan. Kalau tengah azan jangan semayang lah. Pasal dia kena jawab apa azan orang tersebut. Itu tajuk lain. Tapi tajuk pertama sekarang ni, jangan masukkan dalam ayat saya benda lain. Kalau tengah azan, dia tak boleh solat. Dia kena diri. Ya, saya. Memang tak duduk. Okay. Jangan duduk lah. Nak kena tambah lagi ke? Ayat. Okay. Kemudian, okay. Tak masalah. Okay, jadi tahajud tu maksud dia macam tu. Okay, jadi Huzaifah. Okay, ada sahabat Nabi SAW, macam Huzaifah, Ibn Abbas, Ali, Salman, yang mana kadang-kadang mereka ni hadir bersama Rasulullah SAW tengah malam, tidur dekat dengan Rasulullah SAW, dan kemudian tengah malam baginda buat apa dia nampak. Ini kisah macam Huzaifah bin Yaman, dia ceritakan apa dia nampak. Dia kata apa? Dahulu Rasulullah SAW bila baginda bangun, qama li tahajjada, bangun untuk bertahajud, maksud dia tinggalkan tidur, bangun solat. Yashu sufahu bisiwak, baginda akan menggosok mulutnya bisiwak, dengan siwak. Perbuat saya mana apa sahaja alat untuk memburus gigi tu, kayu tu ke kayu mana ke, asalkan dengan mulut saya. Okay? mana ni maksud dia sini lah, secara melebar ke macam tu ke. Dan berkata Al-Harawi, dia kata baginda membasuh mulut dia. Okay? Maka maksud dia, bila kalau anda kata orang telah membasuh satu benda, apa syasa ya syusu, maksud dia syustu tu, maksud dia membasuh. Maksud dia dan apa ada kata apa macam Ibn Arabi Al-Maliki kata adalk, gosok. Dia gosok. Menggosok eh. Okay. Ada kata apa, dan juga Waqi' bin Jarrah kata ada kata apa ni, basuh macam ni. Ada yang macam ni, kena macam ni. Waqi' kata macam ni. Yang seorang tu kata macam ni. Gosok macam ni. Ada kata gosok macam ni. Okey. Jadi semua itulah. Mana maksud dia? Maksud dia dia atas dan bawah gigi dia semua sekali dia bersihkan. Okey. Untuk apa dia lah angkat buang benda berkenaan, bahkan bau, supaya bau mulut, bau dia mulut hilang, bau mulut. Dan kemudian apa bersihkan tadi, dan juga dia segar daripada keadaan ngantuk dia. Okey, yang dia dibawa oleh Rasulullah SAW ketika apa baginda bangun nak bertahajud. Okey. dan disebut itu dalam hadis berikutnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu bata 'inda an-nabi, oh dia sebenarnya telah tidur di sisi Nabi SAW. Zata laylatin, per satu malam. Faqama Nabiullah min akhiril lail, maka telah bangun Nabi Allah pada akhir malam. Fanazara ila sama, lepas dia pandang ke langit. Pandang ke atas. Okay, maksud dia tidur tadi kan, maksud dia tak adalah berbumbung atap. Ni maksud dia tengok ke atas. Okay.
Summa tala hadhil ayah, kemudian dia baca ayat ini dalam Al Imran ayat 190 191. Ini kan apa nabi baca ayat berkenaan inna fi khalqis samawati wal ardh, ini daripada penciptaan langit dan juga bumi. Waqtilafil laili wan nahar, perbezaan malam dan juga siang. La ayatin liulil albab, ada tanda-tanda untuk kaum yang mempunyai akal. Alladzina kunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang mengati Allah Taala ketika berdiri, duduk dan juga berbaring. Bertafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, dan juga bertafakkur memikirkan keadaan penciptaan kemudian langit dan juga bumi, dan mereka berkata rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Tuhan kau tak jadikan ini semua sebagai batil. Semua tak ada benda yang batil. Semuanya betul dan tepat. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, peliharalah kami daripada azab neraka. So itu dibaca, nabi baca. Thumma raja'a ila albayt, dan baginda akan masuk ke rumah. Fatasawwaka wa tawaddaa, baginda akan bersiwak, kemudian nabi akan berwuduk. Thumma qama fa shalla, kemudian baginda akan bangun dan juga baginda akan solat. Thumma tajaba, baginda tidur balik. Tidur. Kemudian kalau tu terjaga lagi. Thumma qama, kemudian bagi kalau bangun balik, fa kharaja. Kami dia bangun, tengok lagi ke langit. Fa kharaja, bagi dia keluar rumah. Fa nazara ila sama, bagi dia akan pandang ke langit. Thumma talaha ila ayat, bagi dia baca lagi ayat berkenaan. Thumma raja'a, kemudian bagi dia pulang balik. Fa tasawwaka, fa tawaddaa, bagi dia bersihkan mulut, kemudian bagi dia akan berwuduk. Thumma qama fa shalla, kemudian bagi dia akan bangun dan juga solat. Mana setiap kali terjaga tak boleh tidur, bagi dia akan solat. Dan duduk balik, dan kalau tak boleh lagi, solat lagi. Kita kan solat, kita solat tak boleh, tak ada tidur. Lepas solat, kita main game. Kan gelap-gelap tu nying gitu kan. Okey, tak ni Nabi SAW setiap kali tu Nabi berulang-ulang. Ha, bangun kemudian pandang langit, kemudian masuk sembahyang, kemudian tak boleh tidur lagi, Nabi akan teruskan macam tu. Berterusan macam tu keadaan dia. Sampailah kita kata letih tidur ya. Tapi Nabi SAW macam tu. Mana jaga waktu malam. Pasal malam ni adalah waktu terbaik untuk orang tu berdoa. Apatah lagi akhir malam. Yang mana seperti akhir malam Nabi kata Allah Taala akan berseru dan turun ke langit dunia, dan Allah Taala kata tak ada kesiapan minta aku berikan. Dan ampun, tak ada kesiapan nak minta ampun aku ampunkan. Tak ada kesiapan taubat aku berikan taubat. So Nabi SAW apa kerap. Mungkin kejap kita ni buat lagi. Lagi buat lagi. Mana berterusan Nabi akan. Pasal Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berdoa. Tak ada siapa lebih berdoa banyak berdoa seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dan bermunajat kepada Allah Taala sentiasa. Insomnia. Ayolah, lebih kurang macam itulah. Solat, mesti tidur. Percayalah cakap saya. Dia tu masalah orang insomnia ni. Dia insomnia, dia kena ada benda main. Dia bukan duduk degak macam tu. Normally, dia akan ada sibuk tengok television, main game, kan? Makan, main game, makan, main game, kan? Benda, kadang-kadang baca-baca benda, barang, kan? Dia, benda tu tadi, penyakit yang kita kata berdasar pada ni lah, kesetakstabilan. Kadang dia dah terbiasa sangat. Tak tidur malam, maka dia akan rentetan akan berjalan sampai beberapa hari lah. Macam tu, kalau dia start tukar balik, badan kita boleh program. Dia bukan penyakit tu macam tu, ambil ubat doktor tak guna. Sebenarnya, isi masa berkenaan ibadat, syaitan akan kacau. Kan, kalau kita isi dengan benda larok, syaitan galakkan kita jaga banyak dosa kita. Kalau kita buat ibadat, macam ada orang lah, dia tengok apa, dia nak tidur payah, pasang dia Quran, terus tidur. Bangun payah. Pasal sebab ada hadis Nabi yang lain berkenaan dengan hari tu. Tak tahu kita baca dah ke tidak. Kita tak baca ni kot. Hadis berkenaan dengan Nabi kata idza na apa inna syaitan yaqidu syaitan ala riqabi ahadikum, mengikat syaitan pada tengkuk seorang kamu. Idza huwa nama thalath unqad, ketika dia tidur tiga ikatan. Idza staiqadha, bila dia terjaga. Fa dzakarallahu, diingat Allah Taala. In halla uqdah, terikai satu ikatan. Wa idza idza staiqadha wa dzakarallahu wa tawaddaa, kalau dia bangun dia ingat Allah Taala, dia berwuduk, maka terungkai dua ikatan. Dan idza qama, dia istiqaza wa dzakarallahu wa tawaddaa wa shalla in halat al-aqad semua ikatan tadi akan terungkai semua sekali. Maka dia akan bangun dalam keadaan segar dan juga elok. Jiwa dia tu elok, dia jumpa orang semua happy kan. Dia kena buatlah. Ni kalau bangun kan macam sibuk senaman kucing buat. Kan? Senaman stretching buat. Kan? Ingat Allah Taala tak ada. Gila ke apa? Kan? The first thing first you have to thanks Allah. Kan lupa Allah Taala. Then tak boleh lah. Salah lah. Syaitan akan ikat benda berkenaan. Kadang kata orang tu tak buat benda berkenaan, dia bangun pagi grumpy. Kan? Qabith nafs. Malas dan juga jiwa dia tadi apa buruk lah.
Kalau dia kata dia bangun, dia akan cergas dan juga dia buat perkenaan, bangun cergas dan juga dia akan dalam keadaan apa? Keadaan apa? Baik, hati dia baik. Mana jiwa dia baik. Jumpa orang, orang buat ni pun tak apa. Orang minta izin nak masuk, tak apa. Kan tengah jalan raya kan? Orang bagi syarat, tak apa. Kalau tidak, kalau pagi tu tak buat benda perkenaan, bangun-bangun tu garang aje kan? Semua nak dilanggar. Salah. Okey? Ustaz. Yep. Nak tu je. Maknanya kalau ikut Nabi kan, kita terjaga pukul 2. Bangun ambil semayang. Patut tidur boleh? Sebab kadang bangun pukul 2 tapi takut lah lagi kalau terus semayang kan dia tidur sebab nanti tak bangun pula yang pukul subuh. Tak bangun yang pukul 5 ke yang mana-mana waktu kita terjaga tak ada masalah. Kita tak dapat tengah akhir malam, dapat tengah malam pun bagus sebenarnya. Waktu tadi untuk galakkan saja. Dan sebab apa Nabi kata akhir malam? Sebab pada waktu tersebut akhir malam, para sahabat tak tidur dulu. Faham tak? Ada para ulama nyatakan tak tidur dulu. Terus dia akan sentiasa sepanjang malam dia tak tidur. Dan masalah. So Nabi kata bila sepertiga akhir malam. Maksudnya anda digalakkan untuk apa? Tidur dulu. Take your rest. Then after that bangun. Itu maksud dia. To exact time tidak. Bahkan para ulama kata tidak dikatakan maksud Nabi itu dengan exact time. The exact apa kata hour kan? Tak, Nabi tak kata yang tu. Maksud Nabi tadi untuk galakkan supaya apa? Orang tu supaya tidur dahulu kemudian bangun. Allah Ta'ala mendengar doa kita setiap waktu. Kalau tidak pun waktu berkenaan, waktu lain Allah Ta'ala dengar juga doa kita. Betul tak? Soal konsep sebenar kan? Memang Allah Ta'ala dengar doa kita sentiasa. Ya. Yeah. Ustaz, dah tiga yang kata tu, kalau perempuan tu dia haid macam mana? Perempuan tu haid? Tak ada masalah, ingat Allah Ta'ala dah lah. Tidur balik benda. Buatlah benda faedah, kemar rumah ke apa ke. Ada lah pula. Tak, itu maksudnya itu umumnya. Kalau yang tu kita banyak benda lah perempuan tak dapat. Bukan macam tu cara dia. So maksudnya ketika hari-hari yang lain, kalau hari-hari yang macam tu, perempuan pun zikir pagi petang je tak buat. Dan macam alasan kena tak boleh baca Quran. Tu dia jangan tak baca zikir pagi petang. Yang mana zikir pagi petang, dia tak dikonsider sebagai Al-Quran. Kalau dia kata dia jadi zikir, macam doa naik kenderaan. Sekalipun dia daripada Al-Quran, tak dikira sebagai Al-Quran. Ketika kita baca naik kenderaan tu. So kenapa perempuan boleh baca, kalau haid sekalipun bacalah. Termasuk dengan surah atau ayat-ayat yang jadi zikir pagi petang. So bacalah. Ni nanti kalau time tengah datang bulan, air datang bulan. Waktu makan aiskrim, duduk depan televisyen. Tak boleh macam tu. Faham tak? Faham eh? Okay, baik. Baca Al-Quran bukan zikir pagi petang. Baca Quran, zikir pagi petang tidak macam tu bunyi dia. Pasal kita ada zikir pagi petang yang lain. Kan zikir pagi petang yang khas lain. Baca Quran saja tak. Bukan. Ada bacaan Quran, baca Quran khas yang bagus dalam solat. Bukan kat luar solat. So kalau zikir pagi petang macam Ayatul Kursi, bacalah. Jangan tak baca. Nak tidur perempuan nak tidur, jangan tak baca Ayatul Kursi. Alasan kenapa? Haid. Itu lepas tu jadi perangai tak senonoh tu. Kan? Faham tak? Jadi maksudnya apa benda zikir pagi petang, mu'awizatain dan sebagainya, baca. Yang mana? Bukan kebiasaan. Zikir pagi petang dipanggil. Muslim ke apa ke sebagainya, itu bagi zikir pagi petang. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallamulhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayat 191 ya. 191 tak dulu. 191 192. Sampai tu. Fakina adzaban nar. Baik, itu ya. Ha, sampai itu. Sampai ayat 200. Tak sampai 200. Sampai itu je. Dua dia, okey? Baik. Wallahu a'lam.